cewek ini rempong ya berarti ya. Ya make up aja sopi mau. Oke, sudah. Ini yang sudah-sudah kayaknya nih. Apa nangis seperti lo nonton maskara? Di sisi kedua ya, teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rivinando Channel. Di video ini, alhamdulillah ini saya sudah berpakaian rapi ya teman-teman. Nah itu, alhamdulillah pada hari ini saya melaksanakan wisuda pas tahun 2020 teman-teman. Jadi ini mau berangkat jam 9 ya ini dari rumah. Karena saya itu ikut sesi kedua, karena itu masih corona ya teman-teman. Jadi di dalam ruangan tuh gak boleh banyak-banyak. Jadinya ya harus dibagi dua kloter kayak gitu. Nah, kebetulan karena rumah saya juga jauh dari tempat acara wisuda, lumayan sih gak terlalu jauh. Dan kebetulan juga ini sih kloter kedua. Jadi kita bisa ada persiapan lah intinya teman-teman. Mami, gimana udah siap? Ya Allah guys, belum siap, ini udah jam 9, acara setengah 10. Jam berapa? 11. Sama jam 11. Nah, ini sampai keringetan ini. Ngedak ya. Di make up-inan gak tau make up apa. Ayo Mami. Dan ini jasnya. Ini kayaknya dipakai nanti aja guys teman-teman, karena panas sekali ini. Nanti pasti sana gue cemur. Hah? Kenapa? Iya kapel lah. Ini Mami, sobat Mami. Udah siap berangkat? Siap dong. Kayak aku tak mau pakai jas dulu ya teman-teman. Jadi di sini gak rapi. Masuk nota Dedy. Maaf nanti kan juga nganu. Pakai baju wisuda ya teman-teman. Ini juga jas dapat pinjem karena aku sendiri gak punya jas teman-teman. Kayaknya ini kekecilan. Aduh. Iya. Kekecilan lah. Enggak. Ya Allah, salipan. Keren guys. Oke ya teman-teman, yuk ikuti terus perjalanannya sampai acara selesai. Come on. Oke teman-teman, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke ya teman-teman, jadi ini baru nyampe. Tapi bukan malah nyampe di tempat acara wisuda. Ini malah nyampe di acara kondangan ini teman-teman. Ngantriin bapak sama ibu. Mami, gimana? Oke? No. Dia sakit guys, kasihan dia. Lopot. Ya Allah, mudah-mudahan enggak telat. Ini sudah hampir jam 10, tapi ini masih ada di sini. Telat enggak ya ini, Mami? Enggak. Mudah-mudahan enggak telat. Oke ya, kita tunggu habis ini langsung kita berangkat. Kita langsung menuju. Enggak usah berhenti-berhentiin ini. Akhirnya hampir sampai. Gimana tadi tuh? Tadi tuh guys, hampir telat. Enggak, santuy lah. Kita sudah di Banyuwangi Kota ya teman-teman. Sudah hampir sampai. Dan itu dia hotelnya, Aston. Absen di depan. Depan gerbang maksudnya ya. Kan Miss Tiger. Mana? Iya. Oh, iya, iya. Wes. Wes. Ya wes lah Dedi. Sesi pertama kan Miss? Ya iya lah. Oh, oke. Kalau cewek ini rempong ya berarti ya. Ya make up-nya sebut mau. Harus make up-an. Gua apa elah? Mengapa itu dong pan-pan? Tumben di kafe hotel bergensi. Ya saya selamat guys. Selamat Andri. Andri. Hei. Baru indah. Jadi ini sudah selesai ya, ini yang season pertama udah foto-foto. Itu momen kebahagiaan itu teman-teman. Jadi ini harus maghrib dulu ya nanti. Halo. Halo. Selamat. Hei. Loh, biar orang cari itu. Biar orang cari itu, Kai. Biar aku muka. Oh, sekali ya. Ngeri. Kalian yang bisa aku sudah. Oh, no, Daddy. Yang penting belajar, guys. Bukan masalah foto-fotonya. Mau cari parkir dulu, ya. Sudah. Ini yang sudah
penang seperti lo nonton maskara. Di sisi kedua ya, teman-teman. Berarti langsung ding enggak jadi. Iya. Mana bagir ini? Kang wis sudah berado le. Tahu? Pas enggak? Apa nih? Banyak yang kebesaran. Ya kan emang kebesaran gede konan jadi. Oh iya, di mana? Entas. Kita mau jadi koki dulu, teman-teman. Kan kayak koki. Harus maskeran juga, kok. Mami lo gak bawa masker lebih. Yo, biya, yo. Harry Potter. Jadi, mangkat. Tinggal pakai kalung, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Panas, panas. Cili ketunya apa? Mana ketuan? Maklum gak siap berawis sudah ini. Antara-antara lagi belum ngarep di bawah. Udah kayak hakim gak? Kayak gini. Nah. Jadi mau mindah tali, Ben, ayo. Petang ya, tahun. Teman-teman. Jadi ini persiapanku untuk acara wisuda di sini. Oke, teman-teman. Jadi ini saya sudah ada di lokasi ya kemarin geladi bersih ya, teman-teman. Dan ini proses untuk wisudanya sekarang. Kita doanya ya, teman-teman, mudah-mudahan acaranya bisa berjalan sampai selesai itu berjalan dengan lancar. Ya. Wisuda, proses wisuda. Ini sesi kedua ya. Dan jaga jarak ya, juga dan harus menggunakan ini protokol kesehatan tetap. Rizlanul Ramadan Karim, Sarjana Pendidikan. M. Burhanuddin, Sarjana Pendidikan. Faizal Nur Hidayat, Sarjana Pendidikan. Muhammad Ridho, Sarjana Pendidikan. Akbar Sukrian, Sarjana Pendidikan. Muhammad Burhanuddin. Oke ya, teman-teman, jadi selesai sudah prosesi. Ini ganggu aja nih, belakang dulu. Prosesi wisudanya ditemani dengan kedua orang tuaku ini, ada bapak, ibu, dan istri yang selalu menemani juga. Terima kasih buat kalian semuanya. Ayo kita foto-foto ya. Ayo Mami. Tuh, di belakang sana juga lumayan banyak. Tapi udah pada pulang, guys. Cuma baru sempat nge-vlog gara-gara tadi foto-foto ini. Oke ya, teman-teman, terima kasih.
Hah? Masih belum. Oke, terima kasih yang sudah menonton videoku dari awal tadi mulai berangkat ya. Selamat hampir ya. Makasih sayangku. Oke ya, terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga sedikit menjadikan hiburan buat kalian semuanya. Sampai jumpa, bye-bye.